Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ada di sebelah rumah kayak pendasi yang dikure hampir 3 meter ini. Tumbuh rumput lebat. Masya Allah. Karena mepet dengan sawah ya teman-teman ya. Banyak rumput yang tumbuh di pondasi ini, di pondasi rumah ini. Tapi yang heran itu ini teman-teman. Nah ini ada pohon pepaya sudah mau berbunga ini. Nah, sudah berbunga kan? Nah ini tumbuhnya itu di batu, di pondasi loh. Yus kanu sing nandur cukul-cukul dewe loh. Nyepet nih gue nih watu-watu nih gue loh. Masya Allah. Kuasa nih Gusti Allah ya. Kanu lemai di apa? Di sela-sela batu. Sampai Gusti Allah dicukul nolu sampai gede loh. Mari ngono woi. Masalah wis kembang. Dan ini posisinya di pondasi ya teman-teman ya. Di pondasi rumah yang tinggi ini. Hampir 3 meter kok pondasi ini teman-teman. Tapi rumputnya luar biasa banyak. Tapi yang bikin aneh ya ini. Satu ini. Jadi tumbuh di atas batu, tumbuh kayak gini pondasi. Bener-bener Indonesia itu tanah surga. Bener-bener Indonesia itu tanah surga. Long ini loh teman-teman. Gini yus kak. Gak mungkin lah kayak gini bisa cukul. Tapi bukti ini witnya ke atas cukul nih gini. Mungkin kalau rumput sih wajar ya. Rumput tapi ke atas ya teman-teman. Sampai dukur. Masya Allah. Gila botol umpus-umpus enak ini. Nah ya. Kawe kulupannya tanah surga Indonesia itu benar-benar tanah surga teman-teman. Yang seperti ini saja bisa tumbuh ya. Seperti ini saja bisa tumbuh. Itu teman-teman informasi. Pepaya tumbuh di pondasi rumah. Semoga video ini menghibur teman-teman ya. Menjadi hiburan buat teman-teman sekalian. Saya Mbak Dedi dari Watu Agung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.